Seorang perempuan di Bogor, Jawa Barat menceritakan dirinya mengalami pendarahan hingga harus dirawat di rumah sakit setelah melakukan malam pertama dengan suaminya. Dilihat di akun TikTok Nurul Apriani 104, perempuan tersebut menjelaskan semua berawal pada Minggu 4 September lalu. Hari Minggu itu, dia menggelar resepsi pernikahan dengan kekasih yang dicintainya. Setelah menggelar resepsi, malamnya mereka melakukan hubungan suami istri. Tapi setelah berhubungan, dia justru mengalami pendarahan. Perempuan itu mengakui hampir trauma berat karena peristiwa tersebut. Kisah ini pun langsung membuat banyak perempuan yang belum menikah bergidik. Beberapa warganet menyebut seorang dokter influencer Aiman Alatas untuk menjelaskan kejadian ini. Mungkin yang bisa lebih menjelaskan adalah dokter spesialis obgyn atau obstetrik ginekologi yang menangani hal ini. Jadi menurut gue gak tahu detailnya kasusnya gimana ya, tapi sepemahaman gue dari kata-katanya, mungkin dia melakukan malam pertama lalu keluar banyak darah yang berlebihan sampai harus transfusi dari ceritanya sih gitu. Biasanya perdarahan yang terjadi saat hubungan seksual yang berkaitan dengan selaput darah, ya keluar darah tapi biasanya nggak banyak. Nah, buat kasus mbaknya aku nggak tahu detailnya gimana, tapi kalau sampai harus transfusi darah, sebaiknya konsultasi ke obgyn untuk cari tahu penyebabnya kira-kira apa nih. Ya, kurang lebih begitu ya guys buat gambaran buat kalian malam-malam yang ngetek gue begini. Semoga bermanfaat!